Hai Connectors, kembali dengan aku Matt dan ini adalah Logitech G633S. Mari kita mulai. Ya, aku jelasin dari segi packagingnya dulu ya. Nah, di depan kan bisa dilihat ini contoh headsetnya. Terus ini ada apa namanya? Namanya G633S. Nah, kalau dilihat lebih detail, di sini ada DTS, logo DTS. Terus ini kayak ada warna-warni itu light sync di bawah sini light sync. Terus di bawahnya itu kayak tipe kabelnya gitu, wired, ya wired. Nah, kalau dari sampai sini ada specification, technical specification. Terus di atasnya itu di sini ada DTS. Ini ada lighting juga logonya sama aja. Nah, di belakang sini feature. Nah, feature-nya nanti aku jelasin lebih detail aja di videonya, oke? Okay? Ya, mari kita buka. Ya, makasih. Sekarang kita buka isinya yuk. Nah, ini nyangkut, Rek. Oh, enggak. Oh, kok dipakai? Nah, ini headsetnya. Terus buka dari sini ya. Ada nanti dapat dua kabel. Yang pertama ini buat PC, satu lagi ini buat HP ya HP. Nah, ada kartu spesifikasi sama garansi ya. Ya garansi. Nah, udah balik. Nah, sekarang aku mau jelasin feature-feature tentang headset ini, oke? Akan aku jelaskan dalam 3, 2, 1. Ya, feature pertama bisa dilihat dari headsetnya. Aduh. Ini dibuat dari woven hybrid mesh. Pokoknya biar lebih jelas suaranya gitu. Jadi kamu pakai gitu nggak geremeng suaranya, langsung jos, jelas. Ya, untuk feature kedua, ini headphone dilengkapi dengan teknologi DTS headphone X 2.0. Jadi feature-nya ini lebih bagus dari surround sound 7.1. Jadi lebih realistik dari 7.1 surround sound. Oke, feature yang ketiga, ini headset dilengkapi dengan ear cup yang berdiameter besar. Jadi kalau dipasang di telinga, rasanya enak, mantep. Terus ini ear cup juga bisa dilepas dan dicuci. Tapi aku nggak mau ngelepas soalnya nggak ngerti cara ngelepas dan kalau rusak eman. Nah, kalian kalau lihat dari sini, di sebelah sini yang ear cup yang sini, nanti kalian bisa lihat ini. Ada tombol-tombol kecil yang paling atas itu buat nyetek apa kayak kalian mau pindah PC atau HP. Kalau kalian pindahin ke atas nanti jadi setupnya PC. Kalau yang bawah buat setup HP. Nah, ini ada di bawahnya ada G3, G3, G2, G1 itu buat program apa kayak programmable keybinds. Habis itu yang bawahnya ini mute, yang bawahnya ini volume. Nah, sekalian juga ini ada kalau ditarik bisa stretch gitu ya. Ini terbuat dari stainless steel yang enteng dan apa kuat gitu. Jadi nggak gampang rusak, nggak gampang karatan. Oke, sekarang penjelasan mic-nya. Ini bisa diambil dari sini. Cek kok hilang. Oh, di sini. Weh. Oh, kebalik. Nah, ini mic-nya dia di sini terus bisa ditarik dan dideketin ke mulut. Nah, kalau kamu flip kembali atau dibalikin gitu, itu nanti bakal mute. Jadi nanti kamu mau ngomong apa aja nggak bakal kedengeran di mic yang ini, oke? Okay? Suaranya itu sangat jelas kalau dipakai gini. Itu suaranya jelas, pickup-nya bagus. Pokoknya suaranya jadi bening. Oke. Okay. Sekarang aku jelasin dulu tentang apa namanya pemasangan jack. Nah, yang pertama ini punya PC. Yang dikonekin, yang ditancapin ke PC itu yang USB. Nah, ada satu lagi yang micro type, ini tancapin di bawah sini. Ini di bawah sini tancap gitu.
Nah ini bisa di olor gini panjang sih, main panjang. Nah nanti ini ditancepin ke PC kalian, bisa di belakang atau bisa di atasnya PC. Nah yang kedua itu ada yang buat HP atau buat PS. Kalau nggak salah ada PS ya tadi tulisannya. Ya mungkin buat HP, pokoknya buat HP juga bisa kok. Ini jacknya kayak gini dodanya. Nah di sini di bawahnya micro ini ada yang lubang apa bulat, kan tancap sini. Terus masangnya di HP, cari apa jacknya. Sekarang gini, yang ini tancap deh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, sampai sini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami dan leave a like dan komen di bawah jika kalian ingin request barang yang ingin direview selain Logitech, HyperX atau apa gitu, terserah kalian. Gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu, langsung request. Nah, buat kalian yang ingin tahu produk kami yang lain, bisa cek Instagram kami sak.connect. Di situ juga ada kuis kadang-kadang itu. Oke, okay, thank you for watching. Goodbye.